Well, pada tutorial kali ini saya akan menginstal Adobe Photoshop 2020 ya. Linknya silakan dilihat di deskripsi di halaman blog saya Warung Kompi and Lepi. Silakan download filenya terlebih dahulu. Kemudian sebelum menginstal silakan matikan internet terlebih dahulu ya. Filenya bentuknya ISO. Kalau di Windows 7 bisa pakai Ultra ISO atau yang lain. Kalau di Windows 8 ke atas, file ISO tinggal diklik kanan. Open with Windows Explorer. Dan jalankan setup. Default location, continue saja, langsung install. Jadi nanti setelah selesai tidak usah di pad atau di crack, langsung dijalankan sudah full version. Dan klik close. Silakan langsung jalankan.
Adobe Photoshop 2020. Bila muncul seperti ini, silakan klik Escape ya. ESC tombol pojok kiri atas. Selanjutnya digunakan tanpa harus crack. Ya, sekian untuk Adobe Photoshop 2020. Silakan download dan coba install. Bila bermanfaat, silakan subscribe channel saya. Like dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.